Pemirsa, selain memiliki keutamaan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan juga menjadi ladang amal bagi umat muslim untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bulan Ramadan juga dapat meningkatkan rasa sosial terhadap sesama manusia. Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Kewajiban ini juga menjadi salah satu benteng untuk meningkatkan kualitas ibadah lainnya sebagai penyempurna keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Isah, seorang penceramah di Kabupaten Batanghari, bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan bagi umat muslim untuk memperbaiki ritual ibadah untuk meningkatkan keimanan, yakni dengan memanfaatkan waktu secara disiplin untuk menjalani ibadah sholat dan membaca kitab suci Al-Qur'an. Hikmah Ramadan pada prinsipnya adalah, pada hakikatnya adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk lebih mawas diri dan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Ramadan itu adalah panggilan iman. Karena iman sesuai dengan surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, dengan Ramadan ini kita harapkan meningkatnya nilai keimanan kita. Di samping bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Isa juga mengajak seluruh umat muslim khususnya masyarakat Kabupaten Batanghari untuk melatih diri guna meningkatkan rasa sosial, yakni memperbanyak sedekah atau saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Terlebih segala kebaikan dan ibadah yang dilakukan selama Ramadan akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Pirdana Atrio, Jambi TV.